Assalamualaikum Ara. Waalaikumsalam. Dah start ke ni? Okey. Okey, mana dia? Okey Ara. Sebelum tu peminat-peminat juara Ayub. Di mana anda pergi ni sebelum menghilang ni, tiba-tiba muncul di panggung eksperimen ni? Okey, sebenarnya ada. Dekat TV memang dah kurang sebab kekangan masa lah. Tapi dekat teater sebenarnya ada. Sebab setakat ni teater je dari segi latihan, masanya tak mengganggu waktu bekerja. Sebab dekat Suara ni saya dah kerja tetap. Jadi 9 to 5 tu memang di Suara lah. Okey, di kabarnya maksudnya Ara memang dah ambil master kan? Dah ambil lah, 2017. Master dari segi? Dalam sarjana pendidikan, di Universiti Melaya. So, masih lagi aktif dalam dalam bidang menari? Menari tak, tradisional lah. Sekarang ni Mak Yong tradisional masih menari juga. Segala ilmu-ilmu menari dulu tu digunakan kat sini. Okey, dari segi sudut ilmu dan juga pengiktirafan PhD ke diploma ke, bagi seorang bakat seni tu, orang seni harus ke tidak? Okey, saya rasa itu bonus. Sebabnya kalau kita nak katakan orang-orang seni perlu ada tu, tak juga. Sebab orang-orang yang ada tu, dia lebih kepada macam bakat seni ni, orang kata dia lebih kepada bakat kan, lebih kepada bakat. Dan orang yang berbakat tu tak semestinya ada sampai PhD ilmunya sampai ni. Tapi kalau orang tu berbakat dalam seni muzik ke tari ke apa ke, tapi kalau dia ada, itu bonus untuk dia. Okey, cerita Raja Gondang kali ni di bawah arahan Cik Cam. So Cik Cam membuatnya Mak Yong kali ni as a contemporary. Contemporary tu maksudnya dari segi dia tak terlalu tradisional. Dia dimodernkan sedikit dari segi sudut pentasnya, visualnya, mungkin dialognya tak terlampau orang kata tradisional, geraknya, dan tapi masih mengekalkan juga elemen-elemen tradisional yang sedia ada. Okay. Maksudnya kita struktur persembahannya kita masih ada lagi mengadap rebab. Kalau Mak Yong tradisional, kita memang mula dengan mengadap rebab. Kemudian raja panggil pengasuh peran. Lepas so baru pecah cerita. So benda tu kita kekalkan daripada mengadap rebab. Strukturnya kita ikut struktur Mak Yong yang sedia ada. Tapi jalan ceritanya tu kita ubah sikit lah. Dari segi jalan cerita pula, Cik Cam pendek kan, nak sesuaikan dengan sekarang ni. Kalau lama-lama orang tak nak tengok pula, 2 jam lebih kan. Jadi nak pendekkan tu yang banyak ada potong-potong, macam itulah. Saya sebagai ketua Mak Inang, antara inang-inang tu saya ketuanya. Mak Inang ni dia rapat dengan permaisuri lah. Permaisuri ni Tuan Puteri Gak Petera. Jangan lupa.
Kalau watak Pak Yong, memang dia boleh kena boleh menyanyi, menari, berlakon. Dan untuk watak Mak Yong ni, memang ada satu lagu lah macam Sedayu Mak Yong tu dia kena menyanyi. Dan watak-watak lain tak semestinya menyanyi pun. Objektif persembahan Mak Yong kali ini, dia adalah melibatkan staf kaki tangan Aswara. Jadi bila kerjasama antara kaki tangan tu, itu yang membuatkan macam satunya ukuah lah, ukuah antara satu sama lain. Kita campur kat sini, ada pensyarah, ada kaki tangan yang bahagian pentadbiran, pengurusan, lepas tu kita ada alumni Aswara sendiri, bekas pelajar, lepas tu kita ada pelajar-pelajar. Jadi yang pensyarah pula, pensyarah Mak Yong, pensyarah daripada muzik, pensyarah daripada tari, pensyarah daripada filem, semua terlibat. Bukan saja sebagai pelakon, tapi di belakang tabir. Itu yang saya rasa macam ukhuwah ni yang sangat saya hargai. Sebab walaupun mereka sibuk dengan tugasan fakulti masing-masing, walaupun diorang dekan ke pensyarah ke, tapi dia nak turun padang menjayakan persembahan ni. Itu yang sangat-sangat best lah. Kumpulan Mak Ina dan Mok Bide dalam Mak Yuk Raja Gondang 23 hingga 25 Ogos 8:30 malam di Panggung Eksperimen Aswara. Go!